Timnas Indonesia U23 akhirnya berhasil memenangkan pertandingan melawan Timnas Korea Selatan U23 dalam babak perempat final Piala Asia U23 2024. Indonesia berhasil meraih kemenangan melalui babak adu penalti dengan skor 11-10. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh tendangan Pratama Arhan yang berhasil menjebol gawang Korea Selatan. Azizah Salsa, istri Arhan yang ikut menyaksikan langsung pertandingan timnas di stadion, memberikan pelukan hangat untuk sang suami usai pertandingan. Awalnya, Pratama Arhan tampak berlari ke pinggir lapangan setelah pertandingan. Rupanya dia menghampiri sang istri, Azizah Salsa, yang menunggunya di bangku penonton. Azizah Salsa tampak mengenakan baju timnas. Azizah tampak memeluk sang suami, Pratama Arhan. Potret pasangan yang menikah pada tanggal 20 Agustus tahun 2023 ini langsung menjadi perhatian. Arhan sendiri menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Timnas Korea U23. Azizah Salsa mengungkapkan rasa bangganya kepada Pratama Arhan. Azizah Salsa begitu bahagia di momen istimewa tersebut. Raut bahagia terpancar dari wajah Azizah Salsa.